Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli siapkan tim kejadian luar biasa untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Meskipun belum menerima laporan pasien suspek corona, namun tim rumah sakit telah mempersiapkan ruang isolasi. Pencegahan bahaya virus corona langsung direspon oleh pemerintah di masing-masing daerah di Indonesia. Di Kepulauan Nias, sejumlah rumah sakit telah diimbau agar mempersiapkan tim dan ruang isolasi untuk segera dapat menangani warga bila terserang suspek corona. Bila ditemukan adanya pasien suspek corona, tim dokter akan menurunkan tim kejadian luar biasa KLB dengan kelengkapan sejumlah sarana pendukung seperti obat, ruang isolasi, masker N95. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli, Hotman Purba menyampaikan, mereka telah siaga menerima pasien suspek virus corona. Namun, sampai Jumat pihak rumah sakit belum menerima adanya laporan pasien terserang virus mematikan tersebut. Secara garis besar di rumah sakit sudah terbentuk tim yang namanya tim KLB, tim kejadian luar biasa bila ada kasus-kasus seperti termasuk kalau virus corona ini atau difteri atau yang lain-lain yang sudah pernah terjadi, rabies itu juga termasuk, jadi tim inilah menangin. Itu langsung dibawahi oleh saya sebagai kepala bidang pelayanan. Perlu kami jelaskan juga kepada teman-teman PS bahwa sampai hari ini juga kita belum mendapat arahan atau petunjuk khusus dari Kemenkes untuk menyiapkan tim khusus. Pihaknya masih terus melakukan edukasi terkait antisipasi virus corona. Jajaran tim kesehatan juga telah dikerahkan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat. Seluruh masyarakat, terutama pasien dan keluarga pasien serta petugas, diminta menjaga kesehatan tubuh. Tim Liputan, Kompas TV, Gunung Sitoli, Sumatera Utara.